Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka. Wanzul 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni 'ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Duha yang maha menata berkahi majlis ini. Karuniai kami hati yang hakul yakin terhadap-Mu ya Allah. Yakin terhadap segala janji dan jaminan. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Wahai yang maha mendengar, berkahilah siapapun yang hadir, yang menyimak ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi orang menguji kita itu hakikatnya Allah yang menggerakkan. Termasuk orang yang mencaci kita juga dengan izin Allah. Kita sering melihat makhluknya, dia menghina saya. Aslinya memang dia yang menghina, tapi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan bagi orang yang beriman. Juga pada waktu kita dipuji, waktu dipuji Allah juga itu yang menggerakkan orang memuji kita. Itu ujian. Berat mana? Dihina atau dipuji? Berat mana? Dihina atau dipuji? Yang paling disukai nafsu yang mana? Nah itu pasti berat. Naluri ingin dipuji ini sudah ada pada diri kita dan tidak salah. Yang jadi masalah ingin dipuji siapa? Masih ingat pertanyaan ibu-ibu yang waktu itu, apakah ibu-ibu boleh ingin kelihatan cantik? Siapa waktu yang dilaksan? Boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Nah, apa ibu tertawa? Tinggal jelas suami saya gitu, karena bukan untuk suaminya. Jadi ya ibu jujur saja pada waktu dandan dengan di rumah gitu. Juga ibu bisa perhatikan khusyuk mana waktu dandan, waktu sholat lamaan sholat, lamaan dandan. Ya sudah, ya. Saya tidak mau ikut campur urusan kewanitaan. Tetapi ya seperti itu. Kita tuh keinginan dipujinya besar. Cuma ingin dipuji siapa? Kalau ingin dipuji Allah, sah. Kalau ingin dipuji orang, ketahuilah orang itu cuma memuji topeng. Cuma muji casing. Yang bahaya adalah kita lebih mempercayai omongan orang daripada kita yakin dengan apa yang Allah tahu tentang kita. Kita kan tahu siapa diri kita sendiri. Nah, orang memuji kita itu sebetulnya tidak cocok dengan keadaan kita yang asli. Tapi kita sering menikmati yang tidak cocok. Ya seperti pik di status tuh ya. Sering kali kita masang potret yang tidak cocok ya. Ada yang diposong pasang waktu usia 25 jelas. Sekarang 52 memang angkanya sama. Tapi posisi itu menentukan. Apalagi potret 26, sekarang 62, lebih ngariut kita ya. Nah hadirin sekalian, ini sebuah ujian yang kadang
Orang tidak sadar karena dipuji itu disukai oleh nafsu. Nah, bahaya terbesar dari pujian adalah kita kehilangan kejujuran terhadap diri kita sendiri. Makanya makin banyak yang muji itu makin bahaya. Makin populer itu makin bahaya. Apalagi orang yang memujikan itu standarnya standar yang beda. Misal ya, kita buang angin. Tahu ini kita tidak nyaman, sejenis karbit lah. Nah, orang di sekitar kita pilek. Plus pengen ditraktir. Takut lagi ke kita. Ah, enggak, aku apa-apa. Malah harum nih. Benar enggak setiap orang ngomong harum? Dia mendustakan dirinya sendiri karena percaya kepada omongan orang. Nah, ini bahayanya orang-orang yang tertipu oleh harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, kehormatan, kekaguman orang. Berat mana pujian Ustaz Abdul Somad dulu dengan sekarang? Jauh lebih berat sekarang. Bagi orang-orang yang pernah ada di dunia itu tahu bahayanya. Jauh lebih berat diperlakukan spesial. Wih, berat sekali. Karena bisa enak. Nah, hati-hati saja Bu, kalau punya anak mulai dihargai, dipuji. Kalau tidak siap fondasinya, ini hancurnya anak. Kalau sudah orang edik ya, nagih. Kan pujian itu enak, jadi nagih. Pengen dipuji terus. Seperti yang awet muda, pengen awetnya terus. Padahal kan mustahil. Ibu harus siap jadi tua ya Bu ya. Terima kalau jadi tua ya Bu. Tahu kenapa? Karena udah jadi ya. Dorong-dorongan terus baru datang ya. Nah, makanya gimana sekarang kalau dipuji orang? Segera saja sadar, ini pujian adalah ujian. Yang dipuji pasti milik Allah. Aduh, kamu pinter, pasti karunia Allah. Wih, kamu cakep, pasti milik Allah. Benar? Wah, kamu hafalan Qur'annya bagus, pasti Allah yang bikin hafal. Wah, kamu fisiknya kuat, Allah yang muatin. Enggak ada satupun yang membuat kita dipuji, kecuali pasti itu pemberian Allah. Telatnya kembali ke Allah, jadilah penyakit hati. Ibu meni soleha. Belum saya keluarin sih aslinya. Aduh, aslinya menjelek banget. Wah, ceramahnya mengagumkan, itu udah cobaan. Ceramahnya menggetarkan jiwa, merasuk sukma. Oh, lebih mengerikan lagi. Kalau sudah ceramah nanya, gimana ceramah saya, bagus enggak? Hakul yakin dia pengen disebut bagus. Udah diem aja, tobat. Dan kalau orang, makanya jangan suka kebanyakan baca komen. Ya. Jadi pengen terus edit, dinikmati. Yang cocok coba baca kalau bikin sesuatu, lihat komennya. Yang disukai pasti yang muji. Giliran ada yang kritik, nyok. Maunya di blok saja. Hadirin, hati-hati ya. Siapapun kalau kita dipuji, yakin Allah yang menggerakkan. Dan yakin yang dipuji itu adalah apa yang Allah titipkan. Sedangkan diri kita yang asli ditutupi oleh Allah, maka istighfarlah. Ya Allah, kalau mau dibacakan kemarin doanya kan sudah diajarkan. Pokoknya mah jangan telat. Sama ketika ujian dicaci juga harus kembali ke Allah. Misal kita dihina, takdir ada yang menghina kita, langsung ini izin Allah. Kenapa kita dihina? Satu, kita syukur bukan kita yang jadi penghina. Masih ingat ilmu ini ya? Jadi kalau ada orang nipu kita, mencaci kita, yang harus kita syukuri pertama adalah bukan kita yang ditakdirkan jadi manusia zalimnya.
Dua, kita bisa belajar dari perilaku orang yang buruk ke kita. Ini Allah menunjukkan perilaku zalim. Saya tidak akan melakukan hal yang sama. Orang ingkar janji, orang menghina, orang memfitnah kita, nipu, itu pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Tiga, ini kepahitan ini jadikan bahan evaluasi. Ini kepahitan diundang oleh saya. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, An-Nisa 79. Keburukan yang menimpa kan datang dari keburukan kita sendiri. Ini adalah buah dari kezaliman saya. Jangan-jangan saya sering menyakiti pembantu, menyakiti supir, menyakiti tukang dagang. Ini sekarang balik. Astagfirullahaladzim. Lalu apalagi saya bisa memaafkan dia. Kalau gak ada yang nyakitin, kita gak ada ladang pahala untuk infabilati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Bisakah saya tetap berbuat baik kepada dia? Bisakah saya mendoakan kebaikan bagi dia? Sebetulnya untung. Kata kuncinya adalah ingat Allah. Kalau tidak ingat kepada Allah, rasakan celotot di sini. Sakit itu sampai di sini. Sini. Ya, masih ingat waktu ya ini cerita klasik. Suatu saat diundang takdir Allah ya, ceramah di Amerika. Padahal enggak boleh merasa lebih gaya ya. Di Amerika dengan Cikeme sama aja. Karena di Amerika yang menilai Allah, di Cikeme juga yang menilai Allah. Diuji itu ada ibu-ibu yang nanya, Ustaz, ya Bu, maaf ya Ustaz, saya lihat Ustaz tuh di TV mah tinggi, besar, putih, aslinya pendek, hitam, silam tubuh, serasa ditusuk pakai balon. Ingat si ibu itu maunya nembalin dong oleh. Ini seumur-umur tablik baru kali ini ada orang ngomong gini. Tapi ini takdir Allah, Pak. Saya pikir apa yang salah dari omongan ini? Itu kan fakta. Lihat-lihat bule tinggi-tinggi, saya jadi pendek. Lihat bule putih-putih, saya jadi hitam. Tapi kan masalahnya jangan ngomong di situ. Ya. Kalau udah tahu kan nggak usah diomongin. Ini ladang amal. Satu, ini izin Allah. Dua, siapa tahu saya pernah menghina orang. Tiga, saya gak akan melakukan yang sama sesudah ini. Walaupun ada orang peseknya kan saya omongin pesek. Yang gak enak ternyata walaupun iya ya. Yang keempat itu infabilati hiya asas. Ya aku alhamdulillah gini-gini juga ciptaan Allah. Sambil nanya kita ada. Lalu datanglah pertolongan Allah. Ibu-ibu yang kenapa ngomong kayak gitu? Biasa, banyak pembela kebetulan. Ternyata tidak usah kita balas juga. Banyak pembela-pembela kebetulan. Terutama panitia itu. Kok ngomong sembarangan? Allah lah yang menggerakkan. Dan saya ukur-ukur, enggak rugi tuh. Yang rugi tuh kalau kita ingin dihargai, ingin dianggap orang lebih dari kenyataan. Itu yang lebih. Makanya puji caci dengan ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merapat. Kita senang kepada pujian karena nafsu, kita sakit hati juga karena nafsu. Kalau orang ikhlas melempong aja. Mau dipuji, mau dicaci juga ada. Tuhan kita kan bukan mulut orang. Benar? Sampai jeding, jeblek orang menghina kita, kira-kira rezeki kita berubah gak? Yang ngebagikan rezeki siapa? Yang angkat derajat siapa? Yang memberikan karunia siapa? Iya, orang mau ngomong apa aja, sok aja. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong mah gampang hadirin ya, prakteknya mah
Pernah dulu ya, supir angkot nyebut monyet gara-gara dia parkir sembarangan di klakson didit. Ya lihat. Tapi enggak maju juga. Didit. Film. Belok dikit-dikit kurang cukup. Didit sampai maju. Ini juga udah minggir monyet. Nah, yang kepikirnya dongkrak kunci roda. Tapi karena di perempatan saya nggak bisa berhenti, dan berhenti juga aslinya mah nggak akan berani ya. Tapi cengkel doko. Tadah omongan itu nggak ngerubah apa-apa. Sakit hati, jengkel, dongkol, marah kan monyet bukan apa bukan. Hadirin sekalian, harusnya kita jadi pelajaran. Oh, dia ngomong monyet, saya sakit hati. Saya tidak akan kena ngomong monyet kecuali kepada monyet. Jelas? Jadi kalau dihina di media, kira-kira kita hancur nggak? Berdasarkan pengalaman seseorang yang hadir di ruangan ini, 7 tahun dibully di media. Kata ternyata rezeki mah ngalir weh, lebih deras. Anak-anak, nih gajah tahu ya jaya. Waktu bapak zaman selebritis dulu. Gajah minus berapa aja mata? Minus 7, gara-gara saya bapaknya kebanyakan tampil di TV, gak ingat ngurus anak. Makanya disakiti rame-rame itu saya anggap lagi digosok aja. Tapi kata guru saya juga, supaya gak terlalu perih, selain digosok orang, gosok diri dengan air mata tobat dan sedekah. Karena sedekah itu sangat membantu untuk meringankan ujian-ujian kepahitan yang bakal menimpa. Coba ini yang ngomong-ngomong banyak dosa enggak? Kalau diibaratkan api, dosa kita tuh seperti lilin atau cempor. Cempor atau kompor? Kompor atau api unggun? Api unggun atau kebakaran rumah? Nah, kalau sedekah 5.000 kira-kira sebesar apa tuh air yang memadamkannya? Apa bu? Sesendok kecil? Alhamdulillah sadar. Begitulah. Jadi kalau kita pengen, ini misalkan kita lagi diuji pahit oleh Allah. Ini kan diundang oleh dosa. Banjiri dengan air mata tobat dan sedekah. Kalau bisa mobil jual sedekahkan. Punya rumah jual sedekahkan. Bisa ngerem kan? Kalau enggak panjang cerita. Menurut saya koruptor yang ditangkap itu pasti ditangkap. Udah gak usah banyak ngomong. Pak Hakim silahkan dakwah seadil-adilnya. Saya mau tobat. Hukum saya seadil-adilnya. Pak Hakim jangan disita dulu. Saya mau kembalikan sekarang. Sisanya sedekahkan. Lihat nanti tetap dihukum. Ya. Tapi beda nanti hasilnya. Ada yang dihukum badan tapi hatinya tenang. Ada yang tidak dihukum badan tapi hatinya dihukum dengan kegelisahan. Ayah, mulai sekarang dilatihlah supaya tidak terlalu riweh dengan omongan orang, dengan komen. Masih ingat penjelasan yang lalu? Jangan dipenjara oleh keburukan orang lain kepada kita. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain kepada kita. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang lain menghina, kita menghina. Orang lain melotot, kita melotot. Orang lain membeberkan aib, kita beberkan aib. Mau apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru keburukan. Mau apa pengajian? Sehari 3 kali. Aduh, sejauh. Oh, cepat. Tidak boleh emosional. Jadi mau apa hadirin sekalian?
Mau apa kita sekolah kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Kalau orang ngomong jelek, itu pilihan dia. Pilihan kita apa yang Allah suka? Fal yaqul khairan aw liyasmut. Benar? Kalau dia pelit, itu mah pilihan dia. Masa dia pelit kita ikut pelit? Apa yang Allah suka? Tetap saja innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau dia melotot, itu mah tapi ya. Kenapa kita ikut perih? Kedipe normal, ya. Enak gak dengernya? Atulah jawab hadirin, enak atau tidak. Tapi saya tidak berharap jawaban sih. Cuman gimana gitu ya. Ditanya terus dia kurang jelas. Nah bu, pak, ayah latihan ya. Mungkin keluar dari sini nanti mulai diuji oleh Allah. Bapak yang lagi nunggu mobil BMW terbarunya lagi duduk nunggu sana di motor parkir datang orang, mah anterin dong bang, sangka tukang ojek. Kenapa? Apa antar-antar? Saya suka cipaku anterin. Emang saya tukang ojek? Saya lagi mau nunggu mobil saya baru. Iya deh pak, saya juga ngerti ya bang pengen mobil baru. Kalau nggak mau ngerti itu nggak apa-apa. Nggak usah tersinggung. Kan dari segi penampilan kan mencukupi ya. Ibu lagi nyapu di depan rumah. Bibi. Tuan rumahnya ada enggak? Apa kamu ngomong bibi-bibi? Saya tuan rumahnya tahu. Ya Dedi, saya juga ngerti bibi pengen nyangkap tuan rumah. Kalau kita tersinggung itu sombong. Halo. Nanti akan datang kejadian-kejadian mungkin keluar dari sini pas naik kendaraan parkir ya, nikmati sebagai sarana mujahadah. Ya. Karena tidak ada yang ngomong kecuali dengan izin Allah. Kalau ngomong jelek dia punya dosa, tapi kita harus punya pahala. Puji dan caci sama, cuman getaran udara yang merambat ke telinga. Bangga dan perih itu karena nafsu saja. Harusnya cepat dikeluh. Selanjutnya 157. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhadu idha mudhu idhqabadu nishuhudihim ussana minal khalqi. والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. Orang-orang zahir yang ahli ibadah jika dipuji merasa ketakutan karena melihat pujian ini dari sesama makhluk. Sebaliknya, orang arif ahli makrifat jika dipuji merasa gembira karena mengerti bahwa pujian itu langsung dari Allah Raja. Suatu saat Rasulullah mengingatkan, haburkanlah, siramkanlah tanah di muka orang yang memuji-muji. Ini isyarat betapa kita tidak boleh bangga dan pujian itu bahaya. Sedangkan Rasulullah sendiri ketika dipuji dengan kasidah oleh Hasan dan Ka'ab bin Zuhair, Rasulullah menunjukkan kegembiraan bahkan melempar mantelnya, sorbannya kepada Ka'ab bin Zuhair. Orang yang arif itu orang yang makrifat, orang yang zahid, orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah. Kita mungkin belum mencapai makom ahli makrifat, tapi sudah gembira duluan. Aduh, itu awet muda. Datang cucu, nenek kok tua banget, kepet. Aneh, neneknya sama, yang satu dikepet, yang satu ditraktir. Pasti nafsu itu. Apalagi ada yang ngomong gini, ibu, aneh makin lama makin muda. Oh mustahil, masa mundur emang. Tapi ya senang, ya ditraktir lagi, ditraktir. Makanya diri kembali kepada yang dikatakan tadi,
Kenapa kita dipuji? Karena punya tiga tutup. Masih ingat? Satu, Allah ngasih kulit penutup tubuh. Dan kalau kulitnya dibuka, saya kira akan beda masalahnya. Coba kalau kelopok mata penutup mata yang dibuka ya, beda lagi urusan. Atau hidung saya kulitnya dicopot aja, beda tuh fokusnya. Yang kedua, karena Allah menutupi pikiran-pikiran kita, tidak diketahui orang lain. Ini kan semua mikir dan tidak tahu. Saya tidak tahu. Bapak tahu nggak yang di belakang bapak lagi mikirin bapak ya? Ini kok bolong-bolong begini, mandi belum? Alhamdulillah nggak ketahuan. Ibu juga dari belakang kan, ini tasnya udah lunas belum? Untuk kita tidak tahu. Banyak sekali yang dipikirkan orang dan Allah menutupi. Dan yang ketiga adalah Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, keburukan, kejelekan kita. Kenapa Agim duduk di sini didengar satu-satunya sebab adalah karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib saya, dosa saya, kekurangan dan kesalahan. Sehingga hadirin mau menyimak. Kelebihan yang sangat sedikit dibuka, kekurangan yang sangat banyak ditutup. Kebaikan yang sedikit dibuka, dosa ditutup. Itulah yang menyebabkan orang menghargai kita. Makanya jangan sibuk dengan apa yang orang tahu, tapi sibuklah dengan yang apa yang Allah tahu. Niscaya kita enggak akan terkecoh oleh ujian. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.